Haleluya, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kami juga menyambut Bapak Ibu yang di rumah-rumah yang sudah menyaksikan secara live streaming. Kita percaya Bapak Ibu kita boleh ada pagi hari ini. Kita kembali menghirup udara yang segar. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Sebab Dia teramat baik bahwasanya sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membawa segala pujian dan penyembahan kita, kita mau bersatu hati, kita berdoa bersama. Selamat pagi Bapa kami yang baik. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai di bulan April ini Tuhan, semua karena penyertaan dan kebaikan-Mu. Kami tak henti-hentinya membawa segala ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkau yang telah mati Tuhan menebus setiap dosa kami. Dan pada pagi hari ini, perkenankanlah kami membawa persembahan kami lewat pujian dan penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Siap kami yang sakit, Engkau sembuhkan kami. Siap kami yang berbeban berat, Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Sebab kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada kesembuhan. Di dalam Engkau ada pemulihan. Dan saat ini Tuhan, kami siap membawa segala sembah dan puji kami. Mari siap kita yang siap menyembah Tuhan. Bersama katakan, amin. Hidup lebih bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana Tuhan,
Bapak Ibu saja dari Kampuchan, mari Bapak Ibu angkat tangan. Mulia.
Mari yang bersyukur sama-sama katakan, Yesus kami bersyukur padamu. Mari berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Sebab benar Tuhan, pagi hari ini kami mau bersyukur padamu. Mulai karena kebaikan-Mu kami boleh ada Tuhan. Kami ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Siap kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Engkau layakkan setiap kami dengan apa kami mau membalas setiap kasih-Mu Tuhan. Selain melalui pujian dan penyembahan kami, mari Bapak Ibu siap kita yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita mulai sembah Dia. Kami sembah Tuhan. Kami naikkan, kami bawa syukur kami. Semua bagi nama-Mu. Engkau wajah Tuhan. Kemenangan terjadi di sini.
Haleluya. Mari setiap kita yang mau lebih lagi memberikan pujian untuk Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari kita mau berikan tepuk tangan terbaik kita untuk Tuhan. Amin. Perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku, ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tahu barataku jadi tadi sebarang. Masa laluku, kiriku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan. Sama lagi ku jadi lebih dari pemenang. Mari setiap kita yang lebih dari pemenang katakan amin. Besar anugerahmu, ajar perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum bakatmu, akan kebaikanmu. Baru kau beri, sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kau telah membaratku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan. Berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, hey.
ku bersuka. Sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu. Bagi kamu. Mari kita mau sama-sama sorakan kemenangan. Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Mari kita lebih lagi. Sekarang ku bersuka. Sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu. Bagi kemuliaan. Sorak kemenangan. Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Sebab Tuhan meneguhkan langkah kita. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di jalan. Mari setiap kita yang sorak lagi. Sorakan alun. Tuhan tak berisai. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di jalan kekuatanmu. Tuhan kau perisai. Mengikutimu. Sebab hanya Tuhan yang mampu jadi perisai kita. Iman kita tetap teguh. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari yang mau lebih lagi, mau sama-sama kita katakan. Meneguhkan langkahku. Ku berjalan di jalan kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Iman Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan.
Dan saatnya kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam channel YouTube kami. Kami mengucapkan selamat datang, dan apabila diberkati jangan lupa di subscribe, di like dan di share keluarga dan rekan terdekat. Dan di tempat ini, adakah Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung? Boleh lambaikan tangannya. Semua jemaat yang setia, amin. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan rema yang Tuhan sampaikan melalui hambanya. Kami mau percayakan janjimu Tuhan. Biar di hari-hari terakhir kami, kami boleh mengakhiri pertandingan kami. Kami boleh menang atas segala penderitaan dan ujian kami Tuhan. Yes. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari dengan segenap hati kita, kita nyanyikan pujian. Tanya sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, kami anak-anakmu mau berjuang Tuhan, berjuang. Pada akhirnya kami akan mengakhiri pertandingan, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku bergerak di hadapan Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian kita untuk bangkit berdiri. Mari angkat suaramu. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai raja semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku bergerak di hadapan. Mari angkat tangan-tanganku. Hanya satu kerinduanku.
mengucap syukur untuk hari yang Kau beri, hari di mana Engkau memberkati kami, Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan yang membuat ibadah ini supaya setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Tuhan beri, hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan anugerah, hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan kelimpahan, hari yang penuh dengan mujizat, hari yang penuh dengan terobosan demi terobosan, hari yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau duduk diam, kami mau mendengar suaramu, kami mau mendengar isi hatimu Tuhan. Roh Kudus, urapi kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa hari ini. Terima kasih urapi hambamu yang sangat terbatas dalam segala kekurangan dan kelemahan hamba, pakai hamba untuk jadi saluran berkat. Firman yang Kau sudah taruh dalam hati hamba, biarlah hari ini Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus dan pengurapanmu hamba boleh menyampaikannya. Kami siap diberkati dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Mari yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya saudara hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Di tengah-tengah suasana masih libur, saya bersuka cita saudara semua boleh hadir dan beribadah. Semua siap diberkati? Siap diberkati? Oke. Nah, saya akan melanjutkan tuntunan Tuhan, pesan-pesan Tuhan hari-hari ini melalui tema yang Tuhan berikan. Tahun ini adalah tahun pengharapan dan tahun penggenapan janji Tuhan. Nah, untuk mengalami penggenapan janji Tuhan, saya dituntun melalui kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ya, Mesir adalah masa lalu, tanah perjanjian adalah masa depan, janji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di depan ini ada banyak janji, ada banyak berkat, ada banyak mujizat, ada banyak hal. Kepercayaan promosi yang Tuhan sediakan buat kita semua. Nah, oleh karena itu saudara mesti memperhatikan tuntunan ini. Bagaimana saya bisa mengalami setiap anugerah demi anugerah, setiap janji demi janji. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka lewat tuntunan ini, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Maka saya sudah sampaikan bahwa setiap penggenapan janji selalu disertai dengan kemenangan dalam ujian atau peperangan. Nah, saya sudah menyampaikan beberapa minggu yang lalu, ujian yang pertama adalah ujian padang gurun. Bagaimana kita bisa melewati ujian padang gurun? Bagi saudara yang ketinggalan, saudara bisa buka YouTube gereja kita, GBI Crown Palace. Nah, saudara bisa mengikuti lewat YouTube itu bagaimana kita bisa menang dalam ujian padang gurun. Nah, sekarang yang kedua adalah ujian atas Sungai Yordan. Minimal ada 3 ujian yang harus dilewati oleh bangsa Israel dari semenjak mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Minimal ada 3, yaitu padang gurun, yang kedua adalah Sungai Yordan, dan yang ketiga adalah Yeriko. Minggu depan saya akan sampaikan tentang ujian atau kemenangan atas Yeriko. Nah, mari kita buka sekarang Yosua pasal 3. Kita akan belajar apa itu kemenangan atas Sungai Yordan. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Yang siap membaca dengan suara yang mantap katakan amin. Oke, yuk sama-sama. 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat yang ketiga, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya,
Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. 2024 ke depan adalah jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, di depan ada banyak janji, di depan ada banyak mujizat, di depan ada banyak anugerah, di depan ada banyak pemulihan, di depan ada banyak terobosan-terobosan. Saya enggak tahu apa yang saudara rindukan di depan, tapi saudara harus belajar mengerti kisah perjalanan ini. Nah, setelah mereka melewati padang gurun, maka mereka hendak memasuki tanah perjanjian, maka mereka tidak ada jalan lain, mereka harus melewati sungai Yordan. Memang kalau saudara pernah pergi ke Israel, sungai Yordan itu sepertinya ya seperti sungai-sungai seperti pada umumnya. Tetapi sebenarnya sungai Yordan itu bukanlah sungai biasa. Ya, itu merupakan tantangan, persoalan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel kalau mereka mau memasuki tanah perjanjian. Kalau mereka mau sampai kepada apa yang Tuhan janjikan, maka mereka harus menghadapi yang namanya sungai Yordan ini. Dan saya mau katakan, sungai Yordan bukanlah sungai biasa. Dalam Yosua pasal 3 ayat 15 dikatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ternyata sungai Yordan itu pernah terjadi, dalam sungai itu mengalami meluap. Sungai itu pernah mengalami yang namanya banjir yang meluap sampai ke tepinya, sehingga orang kalau ada di dalamnya bisa terseret di dalamnya. Jadi sungai Yordan ini punya kedalaman antara 15 meter sampai 60 meter, dan sungai ini sewaktu-waktu bisa meluap sehingga menyebabkan kebanjiran di sekitarnya. Dan orang yang ada di dalamnya bisa terseret dan bisa mati, saudara. Oleh karena itu, ini sungai gak main-main pada waktu itu. Dan saya katakan, sungai Yordan itu melambangkan persoalan yang terus menerus berdatangan. Sungai Yordan ini melambangkan persoalan hidup yang terus menerus berdatangan. Saya gak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, yang rasanya gak berhenti dalam hidup ini. Terus menerus berdatangan dalam kehidupan saudara. Itu artinya saudara sedang menghadapi yang namanya tantangan sungai Yordan. Mungkin sampai hari ini ada pergumulan saudara yang belum selesai, yang belum finish. Saudara belum menang, saudara belum bisa melewati. Itu artinya saudara sedang berhadapan dengan yang namanya sungai Yordan. Saya mau kasih tahu saudara, berjalan bersama Tuhan seperti bangsa Israel bukan berarti semua akan baik-baik saja. Jalan sama Tuhan, jangan dipikir bahwa keadaan kita akan selalu baik-baik saja. Siapa yang sedang tidak baik-baik saja? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Siapa yang sedang baik-baik saja?
enggak ada persoalan. Angkat tangan. Loh, yang enggak angkat tangan sedang apa? Sedang lapar, Pak. Belum makan pagi. Jalan sama Tuhan bukan berarti semua akan baik-baik saja. Setuju? Ada kalanya seperti bangsa Israel. Maka dia, karena dia berkemah di sekitar sungai Yordan, maka setiap hari dia melihat sungai itu. Itu kehidupan, saudara. Day by day, sungai Yordan itu adalah masalah yang terus-menerus berdatangan. Sungai Yordan itu adalah masalah yang belum bisa kita lewati sampai hari ini. Jadi jalan sama Tuhan mesti siap. Tidak selalu semua dalam keadaan baik-baik saja. Coba tanya kiri kanan, kamu hari ini baik-baik saja kah? Gitu coba tanya. Tapi percayalah, berjalan bersama Tuhan selalu akan ada pertolongan. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan sama-sama. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Katakan di titik terendahku, kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari yang percaya katakan. Tak terbatas kuasamu. Ya, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasihmu. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Pesan Tuhan hari ini, kalau saudara sedang menghadapi tantangan Sungai Yordan, dengerin baik-baik, jangan kalah sebelum berperang. Dan dengar baik-baik, jangan biarkan persoalan itu menguasai hidup saudara. Saudara adalah pemenang, bahkan lebih pemenang. Kita punya Tuhan yang sudah bangkit dan sudah menang. Jangan diamkan persoalan itu. Jangan biarkan tantangan, persoalan hidup ini menguasai hidup saudara. Dan saudara membiarkan terus menerus persoalan ini tanpa saudara melewatinya.
hadapi itu. Persoalan ada bukan untuk didiamkan. Persoalan ada untuk dimenangkan. Kristus sudah memberi teladan itu buat kita. Jangan pernah menyerah dalam persoalan apapun. Konsekuensi dari promosi adalah tantangan. Kalau saudara mau mengalami promosi, saudara mau mengalami kepercayaan yang lebih lagi, saudara mau mengalami berkat yang lebih besar lagi, saudara harus siap dengan yang namanya tantangan. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana kuncinya untuk mengalahkan tantangan Sungai Yordan ini. Yang pertama, mari kita lihat Yosua pasal 3 ayat yang ketiga. Perhatikan ini baik-baik. Ini kunci utama. Dan Yosua memberi perintah kepada bangsa itu. Segera sesudah kamu, perhatikan ini, melihat apa? Tabut perjanjian. Perhatikan baik-baik itu. Ini kuncinya. Perhatikan, lihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat imam yang memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nomor satu, kembali Tuhan ingatkan mengenai fokus hidup kita. Begitu saudara menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, dengar baik-baik. Nomor satu yang paling penting adalah fokus saudara. Tuhan bilang fokus dengan tabut perjanjian. Lihat tabut itu dan ikuti. Yang pertama adalah mata kita harus melihat tabut itu dan mengikuti. Pertanyaannya sekarang ini, tabut itu apa, Pak? Di gereja ini ada tabutnya enggak? Tabut itu kan perjanjian lama, Pak. Mari kita lihat step by step. Saya mau mengupas dalam soal tabut ini. Saudara, pada zaman dulu, pada perjanjian lama, tabut ini merupakan hal yang sangat penting buat orang Israel. Secara bangsa Israel, bahwa tabut itu merupakan pilar iman orang Israel. Tabut ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu pertama melambangkan kemenangan. Ya. Jadi kalau orang Israel perang, bawa tabut ini, mereka pasti menang. Jaminannya menang. Pokoknya kalau tabut ini dibawa oleh suku Lewi, oleh para imam, dibawa perang. Jadi tabut ini dibawa perang, mereka dijamin pasti menang. Yang kedua, tabut ini adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Tempat Tuhan hadir. Tabut ini ditaruh di ruang Maha Kudus. Dan di atas tabut ini Tuhan hadir. Ya, menemui umatnya. Yang ketiga, tabut ini berbicara penyertaan Tuhan. Selama tabut ini ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Israel. Perhatikan ini baik-baik. Dan pernah terjadi, tabut ini ditaruh di rumah Obed Edom. Hanya selama 3 bulan, Alkitab menulis rumah Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara perhatikan ini baik-baik. Kunci kemenangannya ada di sini. Lihat tabut itu dan ikuti tabut itu. Sampai hari ini, tabut ini masih dicari oleh orang Israel dan oleh bangsa-bangsa lain. Pernah lihat film ini? Pernah lihat film Pencarian Tabut?
Belum pernah? Hah? Pernah lihat? Judulnya apa yang pernah lihat film ini? Indiana Jones. Mbak pernah lihat film itu? Indiana Jones. Ya. Hah? Oh, nontonnya drakor gitu ya. Nontonnya drakor. Gitu sekarang senangnya gitu ya. Cerita gadis miskin ketemu CEO perusahaan, lalu jatuh cinta, gitu senengnya gitu-gitu ya. Wah, rasanya nggak mungkin gitu. Wah, kalau tahu ketemu gitu ya, nggak sengaja jatuh di jalan, pas di depan CEO-nya lagi keluar dari mobil, gitu senengnya begitu-begituan. Jadi makanya nggak pernah ngerti tabut itu apa gitu ya. Loh, nggak pernah Indiana Jones itu film tabut. Itu jadi harta karun yang dicari. Ya. Saudara pernah mikir enggak tabut itu ada di mana sekarang? Tabut perjanjian itu ada di mana sekarang? Masih dicari itu. Sampai hari ini masih dicari. Tapi saya mau kasih tahu ya, makanya mesti baca Alkitab. Mau dicari kemanapun sampai mati saya yakin enggak bakal ketemu. Kenapa? Coba lihat Wahyu pasal 11 ayat 19. Tabut itu ada di mana? Wahyu 11, saya kemarin minta dibukakan, sudah? Wahyu 11 ayat 19. Enggak dimasukkan, Mas Hari? Wahyu 11 ayat 19. Ada enggak? Enggak ada? Hah? Enggak dimasukkan. Hah? Ada? Oh, ada di sini dibuka. Saya sudah suruh tulis kemarin. Maka terbukalah bait suci yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Di mana? Di mana? Bait suci yang di mana? Di surga. Jadi sampai mati juga gak bakal ketemu karena Tuhan bawa tabut itu ke surga. Kenapa saudara? Karena kalau tabut itu masih ada sampai sekarang, waduh, bisa didewakan itu. Semua orang berbondong-bondong kumpuli duit ke Israel. Bukan untuk cari Tuhan, cari tabut itu. Bayangin saudara, jangankan tabut itu golden gate itu loh. Pintu gerbang emas aja itu orang, waduh, rebutan. Padahal itu tempat gak boleh itu disentuh. Buat rebutan tuh bisa bisa didewakan. Kalau sampai ada sampai sekarang, semua orang Kristen di seluruh dunia kumpulin duit untuk ke Israel. Untuk ketemu tabut itu, bukan ketemu Tuhan. Ngeri. Yesus bisa kehilangan pamor. Yesus bisa kehilangan nama karena tabut itu. Nah, sekarang mari kita belajar lebih dalam. Sebetulnya apa sih tabut itu? Isinya apa? Yuk. Supaya kita tahu yang dimaksud tabut itu apa. Isinya yang pertama dua loh batu. Ya, dua loh batu kalau saudara lihat. Kenapa dua loh batu? Karena dibagi dua bagian. Yang pertama, loh batu pertama berisi empat perintah. Yang kaitannya kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, nomor satu, jangan menyembah patung dan yang menyerupainya. Ada empat. Dan yang satu lagi, loh batu yang satu lagi berisi enam perintah. Yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Dimulai dari hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya? Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan membunuh, jangan berzina. Nah itu. Yang kedua, berisi buli-buli berisi mana. Mana itu apa? Roti dari surga. Di mana roti itu
diturunkan Tuhan, diberikan Tuhan selama 40 tahun buat orang Israel di padang gurun. Yang ketiga isinya adalah tongkat Harun yang bertunas. Saudara tahu cerita itu? Pada satu kali para imam-imam dari 12 suku ribut. Kenapa kok Harun yang jadi pemimpin? Mereka ribut sama Musa. Kenapa enggak kami yang jadi pemimpin? Lalu Musa meminta supaya semua dari kepala-kepala suku itu mengumpulkan tongkat masing-masing. Lalu Tuhan Musa bilang, siapa besok tongkatnya yang bertunas, dialah pemimpin buat orang Israel. Dari 12 tongkat para pemimpin Israel itu, ternyata tongkat Harun besoknya yang bertunas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tiga hal ini sebetulnya merupakan bayangan atau nubuatan dari satu pribadi. Siapa itu? Dua loh batu berisi firman, mana dari sorga, tiga tongkat Harun yang bertunas. Siapakah itu? Yesus. Dua loh batu adalah Yesus, adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Mana Yesus adalah roti kehidupan. Tongkat Harun yang bertunas adalah Yesus. Ada anunya. Adalah Yesus yang mati. Tongkat itu benda mati. Dari yang mati keluar kehidupan. Siapa itu? Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Itulah tongkat Harun yang bertunas. Yang mati, dari yang mati muncul kehidupan. Jadi sebenarnya tabut perjanjian itu adalah bayangan dari pribadi Yesus. Jadi gak perlu cari lagi tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu ada di dalam diri kita. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tabut perjanjian itu adalah pribadi Yesus. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Percaya di segalamu. Sini, tabut itu ada dalam diri saudara. Katakan, batas kuasa. Itulah Yesus. Tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segalamu. Jadi nomor satu, perhatikan ini bicara fokus. Kalau saudara sedang menghadapi tantangan dalam hidup ini, perhatikan, jangan fokus dengan masalah saudara. Jangan fokus dengan besarnya tantangan saudara. Fokus dengan tabut itu. Fokus
lihat Yesus dan ikuti. Kenapa masalah gak selesai? Karena kita tidak memusatkan pandangan kita kepada Yesus dan kehendaknya. Yang dilihatin tiap hari suami yang keras kepala, gak berubah-berubah. Tiap hari yang dilihatin itu sama dengan orang Israel yang tiap hari ngeliatin sungai Yordan terus. Yang dilihatin suami yang keras kepala, tiap hari yang dilihatin itu terus. Gak berubah-berubah, lama-lama istri stres. Kapan berubah? Kalau itu yang menjadi perhatian kita, gak pernah kita bisa lewati. Yang dilihati terus istri yang cerewet. Sampai Tuhan Yesus datang yang kelima kali, saya percaya gak berubah. Cerewetnya tambah terus. Kalau suami yang dilihatin itu terus, saya kasih tahu, lama-lama stres. Saya itu tiap hari Selasa ngeliatin masalah. Apa Pak? Nota pengeluaran gereja. Itu kalau dipandengin terus saudara, stres. Rasanya itu kok gak ada habisnya gitu. And kapan yang gak ada nota? Ininya ketawa aja. Tiap hari Selasa itu selalu nota. Nota pengeluaran itu gak ada habis. Itu kalau dilihatin rasanya stres. Seringkali saya gak ngeliatin, udah tak tanda tangan aja. Tanda tangan aja udah. Pokoknya cukup aja lah. Kok gak ada yang amin? Kayaknya di sini gak ada yang pernah ngeliatin nota ya. Gitu ya, aman aja semua. Kaya-kaya semua jemaat Crown Palace. Kalau itu yang kau lihatin terus tiap hari. Aduh saudara. Ada satu kisah di Alkitab. Tadi pagi itu rasanya pengen saya cerita. Ada dua sebenarnya. Cuma yang kedua nanti saya bagikan di ibadah kedua. Ada satu keluarga. Namanya Elkana. Saya rasa ini cerita yang menarik. Elkana ini punya dua istri. Yang pertama namanya Hana, yang kedua namanya Penina. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ditulis di Alkitab Hana ini punya the giant dalam hidupnya. Punya raksasa persoalan dalam hidupnya. Yaitu dia mandul. Dan Alkitab menulis dengan jelas dia mandul bukan karena dia sakit atau bukan karena dia punya persoalan dalam kandungannya. Dia mandul karena Tuhan yang membuat dia mandul. Dua kali Alkitab menulis Tuhan menutup kandungannya. Tapi madunya, ya, istri yang kedua, saingannya namanya Penina ini punya anak. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang membuat Hana ini pedih hatinya, sakit hatinya, bukan hanya karena suaminya membagi kasih lebih besar kepada Penina, karena Penina punya anak. Tetapi Penina ini selalu mengolok-olok Hana, membuli Hana karena Hana ini mandul dan gak bisa punya anak. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hana ini? Ini bagus sekali. Ini yang namanya melihat tabut dan mengikutinya. Itu kalau istri sekarang udah ribut itu. Mungkin bisa dibacok itu Penina itu. Atau dijambak itu. Minimal dijambak, dicakar, diuwes-uwes gitu ya. Karena dia kan istri tua. Tapi Hana ini bagus. Dalam kepedihan hatinya karena dia dihina oleh Penina, dia lihat tabut itu. Tabut itu ada di bait suci. Dia pergi ke bait suci dan dia berdoa di hadapan Tuhan.
Di hadapan tabut itu dia berdoa. Dan dengan pedih hati dia berdoa kepada Allah. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membela dirinya sekalipun dia disakiti. Dia tidak marah kepada suaminya sekalipun suaminya merendahkan dia. Tapi dia melihat tabut itu dan dia berdoa. Pada waktu dia berdoa di tengah-tengah kepedihan itu, dia mendengar suara Tuhan. Dan dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa anak sulung Israel itu milik Tuhan. Maka dalam doanya dia berkata begini, Bapa, kalau kau berikan aku anak, maka anak ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan akhirnya membela Hana. Kandungan yang dia tutup itu dia buka. Dan akhirnya Hana melahirkan anak yang namanya Samuel. Dan Samuel inilah ya, yang membela hidup daripada Hana. Tanpa Hana harus membela dirinya, tanpa Hana harus mengadakan perlawanan terhadap Penina dan suaminya, lewat hidup Samuel inilah Tuhan berkenan pakai Samuel di zaman itu. Dan Samuel dipakai sebagai nabi yang sangat terpandang dan berkenan. Maka itu menghapus semua aib dari kada kehidupan Hana. Dan itu membuat pembelaan yang nyata tanpa Hana harus membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi hari ini dengar baik-baik. Kalau ada orang ambil hakmu, jangan marah. Kalau ada orang bully engkau, kalau ada orang ambil apa yang menjadi jatahmu, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Dengar baik-baik. Ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan akan menyatakan pembelaannya buat saudara. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau memang itu jatahmu, dengar baik-baik. Kalau memang itu bagianmu, percayalah, enggak akan pernah akan bisa lari. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Lihat tabut itu dan ikuti. Simple. Lihat tabut itu dan ikuti. Tabut itu ada dalam diri saudara. Kalau engkau lihat tabut itu dan ikuti, maka Yesus akan menjadi seperti, dengerin baik-baik, dia akan menjadi seperti mentor, ya, pelatih gym itu loh saudara. Waktu saudara belajar angkat besi, kalau saudara dilihat rasanya masih kuat, dia akan tambahkan beban sama saudara. Tapi begitu saudara angkat sudah gak kuat gitu ya, dia yang akan angkat itu beban saudara. Sementara dia angkat beban itu saudara. Tapi kalau saudara masih kuat, dia akan latih saudara terus untuk bisa angkat itu. Untuk bisa angkat itu. Masih kuat, dia akan tambahin terus sambil diliatin saudara. Tugas saudara cuma fokus lihat dia dan ikuti apa yang dia katakan. Simple. Jadi dalam hidup ini, dengar baik-baik. Selama saudara mengikuti tabut itu, melihat tabut itu dan mengikuti, tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita lewati. Selama kita lihat tabut itu dan kita ikuti, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk kita tidak bisa kalahkan. Ingat baik-baik, jangan pernah balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau ada orang ngeciak hidup saudara, ngeciak duit saudara, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Ikuti Tuhan. Lihat dia dan ikuti dia.
Kita jujur ya saudara, kadang-kadang kita ini gak tahu batas-batas kekuatan kita. Tapi ada satu perkara dalam hidup ini, di mana kita gak perlu takut menghadapi apapun juga. Kenapa? Karena tabut itu ada di dalam hidup kita. Saya itu berpikir selama ini saya ini sehat-sehat. Rasanya kuat, karena tiap hari saya jalan hampir 5 km tiap hari, kecuali hujan. Jadi saya merasa saya ini sehat-sehat aja. Nah orang tuh gak tahu batas kekuatannya. Minggu lalu Kamis saya ke Serpong, malam FA gabungan, itu tiba-tiba badan saya berasa demam, gak enak gitu. Waduh, saya berpikir kenapa nih, rasanya kemarin-kemarin saya fine-fine aja gitu ya, berat badan ideal, makan juga diatur sedemikian rupa, kok tiba-tiba demam. Jadi FA itu rasanya gak bisa maksimal begitu saudara. Tapi ya tetap buat saya hidup itu adalah bagi Kristus dan mati itu keuntungan. Itu prinsip hidup saya. Jadi ya udah pulang FA, tenggorokan saya itu sakit. Waduh, saya sudah langsung radang ini. Sakit saudara. Udah saya istirahat. Besoknya itu tambah sakit saudara. Jadi tambah sakit, saya coba olahraga, pagi saya gak manjakan tubuh, saya coba jalan. Walaupun tidak 5 kilo, tapi saya berusaha untuk gak memanjakan tubuh ini. Nah malamnya saya udah gak kemana-mana, karena kondisi badan rasanya sudah gak enak. Jadi malam itu tambah sakit saudara, waduh gak tahan. Udah malam mau cari obat, saya punya resep. Kalau radang, saya dapat resep bagus, tapi sudah gak keburu. Saya minta tolong full timer untuk cari, apotek tutup semua. Akhirnya beli Neosep. Jadi malam itu pakai Neosep tidur. Pagi doa puasa Sabtu, suara sudah mulai hilang. Waduh, saya bilang badan rasanya gak enak, bawaannya itu males, pengennya tidur gitu. Tapi mesti doa puasa. Nah saudara, setelah itu sempat pergi sebentar, diajak fellowship sama pengerja baru. Nah pulang dari situ sudah gak tahan saya. Sudah akhirnya malam itu juga cari obat itu, tapi sudah terlambat sebetulnya. Kalau mau minum obat resep itu harusnya sebelum kena. Jadi baru kena itu harusnya diminum. Tapi ini udah suara udah hilang. Doa Sabtu rasanya udah gak enak. Suara emas udah hilang gitu ya saudara. Kalau saya khotbah kan mesti nyanyi gitu. Jadi suara emasnya udah hilang. Jadi gak enak rasanya. Nah saudara, jadi minum obat itu besok pagi harus khotbah. Saya itu antara ini saudara, ini khotbah, pelayanan ini mau lanjut atau enggak, atau harus diganti. Karena ternyata tenggorokan saya masih sakit. Saya rasanya enggak pengen ngapa-ngapain. Saya cuma pengen istirahat aja, enggak tahu tuh saudara. Dalam hidup itu ada kalanya kita gak sadar ada di titik yang namanya titik kejenuhan mungkin. Mungkin titik kejenuhan. Rasanya gak mau ngapa-ngapain. Kerja malas mungkin. Kerja udah gak enak. Bukan malas ya, apa itu? Tasteless. Sudah gak ada rasa. Cari duit gak ada rasa. Mau ngapain rasanya gak enak. Ya kayak gitu tuh saudara. Jadi udah rasanya kayak begitu. Itu benar-benar dibuat, dan itu kesukaannya iblis, dibuat dalam satu titik yang namanya titik di mana kita ini down banget dalam hidup itu. Mau ngapa-ngapain itu udah gak ada rasa gitu. Bukan gak bisa, gak ada rasa. Mau pelayanan udah gak ada rasa. Kemarin aja doa sudah gak ada rasa. Roh ini rasanya kayak mati, kayak padem gitu. Bawaannya kalau ditanya ngapain, makan juga enggak kepengen. Ya,
Diajak makan enak juga enggak kepingin, pelayanan juga enggak kepingin, saudara. Di situ baru saya tahu betapa kita berharganya tabut perjanjian itu dalam hidup kita. Saat kita di titik yang paling rendah, di saat kita dalam keadaan yang rasanya enggak punya daya, enggak punya kekuatan, enggak punya gairah, saudara dengar baik-baik, jangan fokus dengan masalah saudara. Ingat, ada Yesus, ada tabut yang tinggal dalam diri saudara. Tabut yang dicari banyak orang selama ini, ternyata tabut itu ada di dalam diri kita. Dan saya mulai fokus, pagi itu saya mulai naikkan doa. Saya mulai katakan, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Di tengah-tengah nahan suara sakit, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kekuatan itu mulai muncul pelan-pelan, saudara. Mulai saya terus katakan, tak terbatas kuasamu, tak terduga. Roh yang mulai padam itu mulai menyala kembali. Di tengah-tengah saya menahan rasa sakit. Leher ini rasanya sakit. Suara hilang muncul, kehidupku tak terbatas kasihmu, tak terduga caramu, kau yang ku percaya di segala musim. Tapi di saat-saat seperti itu, pas istri juga enggak ikut, saudara. Ada kalanya kesendirian itu baik, membuat saya menjadi lebih fokus. Saya bilang, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Saat mulai kekuatan itu pulih, roh itu mulai menyala kembali. Walaupun belum kesembuhan itu belum terjadi, tapi minimal kekuatan yang ilahi itu mulai muncul. Dan hari itu sekalipun di tengah-tengah situasi badan yang tidak normal, saya melayani pagi itu. Dan pulang dari melayani itu, walaupun dalam situasi kadang suara itu keluar, kadang enggak, dan nahan rasa sakit. Tapi saya tahu kalau saya bisa khotbah dan melayani dalam perjamuan yang hampir 1 jam pagi itu, saya tahu ada kekuatan yang ilahi yang memampukan saya untuk bisa mengerjakan itu sampai selesai. Seharusnya selesai itu saya pulang, harusnya saya pengennya istirahat. Tapi karena ada masalah yang urgent sekali, saya harus ketemu dengan pemilik gedung ini, Pak Iwan. Setelah selesai ibadah pagi dalam pertemuan yang singkat, setelah itu saya istirahat. Saya berpikir, waduh, suara saya nanti sore paling enggak, kalau enggak hilang, mungkin masih dalam kondisi yang sama. Tapi luar biasa, saudara. Waktu bangun sore itu, suara saya, suara emas saya pulih kembali. Dan saya bisa melayani dengan normal.
Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Kuncinya simple, lihat Yesus dan ikuti. Ikuti aja. Kalau dia gak bilang berhenti melayani, jangan berhenti, saudara. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan untuk kita melayani. Selama dia gak bilang berhenti, jangan pernah berhenti oleh keadaan. Selama dia bilang go, go. Tapi kalau dia bilang berhenti, jangan pernah, saudara, jalan. Kita memang seringkali gak tahu batas-batas kekuatan kita. Percayalah. Sekalipun kita sudah menjaga sedemikian rupa tubuh kita, kita seringkali juga gak tahu. Tapi jangan pernah takut terhadap apapun juga. Karena tabut itu ada di dalam diri kita. Dia yang akan membawa saudara pada kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Karena dia adalah Yesus itu. Tak terbatas kuasamu, terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya tutup dengan Yosua 3 ayat 17 terakhir. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi kalau saudara baca ayat 16, ya saudara, di situ Tuhan menolong mereka. Sungai Yordan itu Tuhan buat berhenti mengalir. Ya, airnya berhenti mengalir sehingga tidak terjadi kebanjiran, saudara. Dan dan sungai Yordan itu terbuka. Ya, terbuka sehingga orang Israel bisa melewati sungai yang sedang banjir itu. Ya, saudara. Perhatikan kata tetapi. Nah, kata tetapi ini adalah kata yang dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan praduga kita. 16, Tuhan sudah tolong membuat sungai Yordan berhenti. Tetapi para imam masih mengangkat tabut itu. Sambil contoh bahasa begini, kata tetapi itu. Orang itu kaya sekali. Punya banyak harta benda, tetapi ia tidak bisa tidur. Nah, seharusnya kan begini, kalau orang itu kaya, punya banyak harta benda, dia gampang tidur seharusnya. Nah, kata tetapi itu dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan praduga kita. Nah, perhatikan tuh, sekalipun air sungai Yordan sudah Tuhan buat berhenti, artinya pertolongan Tuhan sudah nyata, Tuhan sudah berikan kepada orang Israel, tetapi para imam masih mengangkat tabut itu. Seharusnya kalau Tuhan sudah tolong, para imam seharusnya berhenti mengangkat tabut. Tapi para imam masih mengangkat tabut itu. Yang kedua, ini penting sekali, yaitu Yosua 3:17, saya tutup dengan statement ini. Konsisten meskipun sudah ditolong. Banyak orang akhirnya beralih fokusnya, beralih tujuan hidupnya begitu mujizat terjadi.
Begitu Tuhan tolong beralih fokusnya. Mereka tidak lagi konsisten untuk ikut Tuhan. Berapa banyak saudara mau berkata, Tuhan, sekalipun aku mengalami banyak pertolongan, aku tetap mau konsisten mengikut Tuhan. Ya. Amin. Ya. Jangan pernah berhenti sekalipun mujizat itu terjadi. Amin. Mari kita tutup sama-sama bangkit berdiri. Katakan sama-sama, meskipun saya sudah ditolong, saya tetap konsisten mencari Dia. Ayo. Saya tetap konsisten mencari Dia. Sekali lagi, meskipun saya sudah ditolong, saya tetap konsisten mencari Dia. Yang dicari siapa? Tuhan, bukan berkatnya. Meskipun saya sudah ditolong, saya tetap konsisten mencari Dia. Yang percaya, tepuk tangan buat Allah kita. Ayo siapkan perjamuan suci. Katakan sama-sama. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidup. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak kata menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan sama-sama, tak terbatas kuasamu. Tak terduga caramu. Kau yang siapkan roti dan anggur. Apapun yang saudara alami hari ini, seberat apapun tantangan saudara, seberat apapun persoalan saudara, seberat apapun persoalan saudara, mari fokus. Lihat tabut itu dan ikuti. Tabut itu ada dalam diri saudara. Itu adalah Yesus sendiri. Dia adalah tabut perjanjian itu. Dia adalah firman. Dia adalah roti kehidupan. Dia adalah tongkat Harun dari kematian muncul kehidupan. Dia sudah menang. Dia sudah menang dari maut. Dia sudah menang dari kematian. Dia hidup dan Dia tinggal dalam diri kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati. Tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi. Kita punya Yesus. Ayo saudara fokus. Lihat Yesus. Lihat Yesus. Lihat Yesus. Lihat Yesus. Lihat Yesus hari ini. Lihat Yesus. Dia rindu untuk memimpin hidup saudara. Melewati semua persoalan. Apapun bebanmu, apapun masalahmu, apapun penderitaanmu, hari ini engkau akan lewati itu. Angkat roti saudara. Kuralabataka, Tuhan kuduskan kami.
Biar hari ini kami beroleh kemenangan. Apapun persoalan kami, apapun tantangan kami, apapun penderitaan kami, apapun sakit kami, hari ini Tuhan kami percaya, lewat kuasa tubuh dan darah Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan, saudara. Tidak ada satu masalah apapun Tuhan, kami percaya yang tidak bisa kami lewati. Darah-Mu menolong kami, darah-Mu menguduskan kami. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Izinkan kuasa yang dari dalam itu bekerja dalam hidupmu. Kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membangkitkan ada dalam dirimu dan sedang bekerja hari ini. Mari ucapkan syukur, katakan terima kasih. Terima kasih. Jangan ada seorang pun yang putus asa. Jangan ada seorang pun yang menyerah hari ini. Bangkit. 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 Terimalah kesembuhan hari ini. Hari ini terimalah kemenangan, terimalah pemulihan. Engkau pemenang, lebih dari pemenang. Oh. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Katakan haleluya. Yang percaya dia adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara.
Kita akan memberi saudara di minggu kedua ini, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan terbaik dan mengembalikan persepuluhan kita. Saudara yang ada di rumah-rumah, saudara yang rindu memberi, saudara boleh memberi melalui nomor rekening gereja kami di nomor 2527719999 atas nama GBI Crown Palace atau Scan Curis yang ada di sebelahnya. Mari saudara yang siap memberi, angkat persembahan saudara, saya akan berdoa untuk setiap persembahan kita. Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi-Mu. Kau berkenan memberkati setiap persembahan kami, persepuluhan kami. Tuhan, Kau buka tingkap-tingkap surga dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Juga yang di rumah-rumah Tuhan yang memberi, Tuhan, Kau berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Sambil memberi, kita lihat breaking news pekan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersama saya Deborah Nainggolan, kita kembali dalam Breaking News GB Crown Palace. Berikut informasi untuk minggu ini. Jangan lewatkan Crown Podcast pada hari Jumat 19 April 2024 mulai jam 7 malam bersama Erwin Krisnanda dengan judul Mengenal Rancangan Hidup Pemusik di YouTube channel GB Crown Palace. Hadirilah ibadah minggu depan 21 April 2024 jam 8 pagi, jam 10 siang, dan jam 5 sore yang akan dilayani oleh Pendeta Santoso Irawan, Gembala Sidang GB Crown Palace dengan judul khotbah Kemenangan Atas Yeriko. Shalom Nit, kamu mau nggak ikut lomba fellowship WPI? Wah, shalom Tante. Seru banget, Tan. Lombanya apa nih? Tapi, Tan, sebelumnya kita sapa dulu nih para wanita WBI Crown Palace. Shalom para wanita WBI Crown Palace. Kita mau adain fellowship WBI lagi loh. Kegiatan kali ini kita akan lomba untuk memperingati Hari Kartini. Wah, mau, Tan. Mau ikut. Kapan sih, Tan, acaranya? Acaranya hari Selasa, 23 April 2024, jam 18.30 di GBI Crown Palace, Gedung Kriya Kanan, lantai 2. Pasti seru banget lombanya ya, Tan. Terus seperti yang udah-udah, hadiahnya juga banyak ya, Tan? Pasti dong. Kamu mau nggak ikut lomba? Ada apa aja ya lombanya? Oh iya, Tante. Lombanya ada apa aja sih? Jadi aku bisa latihan dulu nih di rumah. Kita mau adain dua lomba nih. Yang pertama lomba make up, dan yang kedua lomba modifikasi kain sarungnya. Seru banget, Tan. Terus aku harus siapin apa nih biar aku bisa ikutan? Kamu cukup bawa lipstick aja kok, nggak usah bawa aneh-aneh. Oh, jadi aku bawa lipstick sendiri ya, Tan? Terus aku boleh nggak ajak teman-teman, terus saudara, keluarga gitu? Ah, boleh banget lah, ajak semua teman, sahabat, keluarga, tetangga untuk gabung merayakan Hari Kartini bersama WPI Crown Palace. Oh iya, Tan. Biasanya kalau fellowship itu ada ayat hafalan ya, Tan? Ayat hafalannya apa tuh, Tan? Ayat hafalannya kita ambil di Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Oke, siap. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Betul. Kalau begitu, kami tunggu kehadirannya para wanita. Dicatat tanggal dan jamnya ya. Selasa 23 April 2024 jam 18.30. Dan jangan lupa bawa lipstik ya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian tadi informasi untuk minggu ini. Untuk informasi selengkapnya, dapat dilihat di website gereja www.gbicrownpalace.org. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @gbicp, like dan share post ke keluarga, saudara, dan rekan-rekan terdekat. Sampai jumpa dalam breaking news selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, oh, daerahku. Dan melindungi aku.
angkat suaramu, kiranya Engkau memberkati aku berlipat-lipat. Dalam peruang gairahku, menyertai aku dan melindungi aku dari banyak malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Mari umat-umat pemenang, angkatlah kedua tanganmu, buka hatimu yang lebar, dan sekarang terimalah berkat kemenangan. Berkat kemenangan dalam nama Bapa di sorga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.